Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Angkasa Puri Kuala Lumpur. Cerita Pagi Sarawak dari Bintulu. Kali ini kami bawakan dari Kampung Sebuan Besar, Jepak, Bintulu. Bersama dengan satu lagi suku kaum di Sarawak iaitu Va'i Bintulu. Tapi kita bukan nak bercerita tentang suku kaum ini. Yang kita nak ceritakan adalah tentang perabot yang ada di sini dan di belakang ini, yang mana ini diusahakan oleh salah seorang penduduk di sini, Encik Seroji. Encik Seroji mungkin boleh perkenalkan dirilah. Siapa, bila mula ini semua? Okey. Terima kasih dah bagi pihak ATM kerana sini datang untuk menjenguk saya. Saya mula berminat untuk membuat perabot kreatif macam ini dari pada tahun 2017. Lepas tu minat tu terus mendalam untuk membangunkan dia. Cuma sekarang alhamdulillah lah, kita dah usahakan apa yang termampu lah. Dari 2017 ini adalah terhasil daripada bahan-bahan kita semula. Kebanyakannya. Macam mana boleh timbul idea tu, Cik Seroji? Kita ni terfikir juga. Kerana bahan-bahan kita semula ni banyak yang tak apa tu, terfikir untuk jadikan bahan tu jadi boleh jadikan bahan seperti perabot macam ni. Jadi kita cubalah untuk usahakannya. Apa dia perabot-perabot yang dihasilkan ni, Cik Seroji? Kalau kita lihat di belakang ni ada almari, ada kabinet, ada macam-macam, ada meja sebagainya. Mungkin Cik Seroji boleh cerita berapa harga dan juga macam mana hasil idea mencipta ini semua. Okey. Kita buat perabot ni untuk seperti meja, almari, kabinet. Tapi tergantung juga dengan tempahan permintaan pengguna. Okey, kalau kita tengok apa dia antara bahan-bahan buangan yang ataupun bahan-bahan terpakai yang digunakan. Jadi mungkin saya percaya di luar ramai sebenarnya yang sudah mula berminat buat sendiri perabot seumpama ini. Okey. Teknik dia dan sebagainya itu. Okey. Sebenarnya untuk membuat perabot ni tergantung dengan kreativiti ataupun kreatif kita sendiri. Seperti bahan kita semula ini yang kita kutip dari bahan pelupusan, seperti kayu pelet, pelut-pelut yang terbuang, seperti kayu-kayu yang dibuang tu kita ambil untuk kita bersihkan, kita bersihkan dan balik, lepas tu kita buatlah untuk dah. Bintulu ni memang banyaklah kayu-kayu pelet yang terbuang memang, ni kan. Memang banyak. Ya, sebab kita ada pelabuhan di sini dan sebagainya. Okey, terakhir sekali Cik Seroji, mungkin harapan Cik Seroji sendirilah terhadap perniagaan seumpama ini. Kalau nak berkunjung boleh datang ke Kampung Sebuan Besar bersebelahan dengan perpustakaan BDA, mungkin boleh melihat hasil kerja Cik Seroji. Ini harapan Cik Seroji untuk kerja-kerja ini. Harapan saya agar pihak yang berwajib atau yang bertanggungjawab boleh membantu saya untuk daripada segi bahan-bahan yang untuk diperlukan untuk membuat perabot ini. Untuk yang berminat tu datanglah menjenguk untuk menepah. Okay, terima kasih Encik Seroji kerana sudi menerima kami dari Selamat Pagi Malaysia bagi cerita Pagi Sarawak. Baiklah, hanya cukup sampai di sini. InsyaAllah kita akan bawakan lagi cerita-cerita dari negeri Sarawak. Kembali semula ke rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih.